pagi teman-teman semua. Sekarang gue lagi di Ueno Station. Dan hari ini kita mau pergi ke Katsuta buat pergi ngelihat itu loh tumbuhan yang bulat-bulat yang warnanya merah. Lokasinya lumayan jauh, sekitar 2 jaman dari Tokyo. Naik keretanya sih paling cuma 1,5 jam ya, tapi habis itu harus naik bis lagi untuk pergi ke taman. Nanti kayak gimana lokasinya, lihat aja ya. Bye bye, Ueno. Sebetulnya ini baru pertama kalinya gue pergi ngelihat Kokia. I mean, gue udah tinggal di Jepang itu hampir 10 tahun, tapi gue gak pernah ke taman ini. Padahal terkenal banget ya lokasinya. Dan ini hari terakhir buat ngeliat Kokia, soalnya habis ini warnanya dia bakal rontok. Jadi ya udah selesai gitu. Kalau kalian pengen pergi ke sini, kalau bisa sepertinya sekitar bulan 10 sampai akhir bulan 10. Kalau udah bulan 11 itu udah telat banget soalnya. Jadi harus cepat perginya. Yang nggak bisa pergi tahun ini, tahun depan ya. The next stop is the West Gate at the Itochi Seaside Park. Makan dulu ya teman-teman. Penghematan, jadi belinya di kombini. Karena biasanya kalau makan di dalam taman gini ya mahal dan rasanya biasa aja. Makan sini, kalian gak bakal kelaparan. Mie kita. Mina mieru kana? Mienai ne? Soko de, soko. Oh, meccha hashitteru shi. Miete kita yo. Gile guys, cakep banget tempatnya. Di situ juga ada bunga-bunga, tapi ada orang-orang rame ya. Ntar tak kasih lihat pubnya ya. Finally. Kokia. Wah, udah merah. Rame guys.
bebas. Nah, kalau udah selesai masa warna merahnya nanti jadi warna coklat gini, kayak kering-kering gitu. Ini kalian bisa lihat udah banyak dilempar sama dia. Udah lumayan kita jalan dari situ tadi, dari bawah. Naik terus. Ya, teman-teman udah selesai. Udah turun ke bawah. Sekarang dia ngoceh. Dia nggak senang sama lensa kameranya. Oke, jalan-jalan kita hari ini udah selesai. Abis ini ya cuma mau puter-puter sekitar sini aja. Abis puter-puter ya pulang. Kayak gitu guys. Jauh soalnya dari Tokyo ya. Sekitar 2 jam aku makan waktu kesini. Jadi harus cepat pergi, cepat pulang. Kayak gitu. Oke, kita mau jalan-jalan dulu. Ya. おお、ここで食べたら超最高だね。うん、いっぱいある。わあ、バグース、ケタムブンガ。Orange. Warna ini pas lavender. Jika itu rosemary dan紫の芋虫みたいな。食べれるの？これ食べれるの？ね、でも色が怪しいんだけど怖くない？これほら怪しくない？俺くんじゃねえぞ的な色してるよ。白い点々が。しかもめっちゃ大量じゃん。ベリーみたいな。はあ、tempat main、tempat main、anak-anak。Tadi gua main itu tuh。Main itu sendirian。Ditinggalin sama Esang。Jahat banget deh。Seru banget tadi。Enak ya di Jepang, anak-anaknya dikasih fasilitas kayak gini dalam。Maksudnya kalau mereka pergi ke taman ada lokasi yang menyediakan permainan kayak gini. Gua dulu waktu kecil mainnya cuma di dekat-dekat rumah doang soalnya. Banyak bunga-bunga. Tuh bunga-bunga. Keren.
びたい。アイスクリーム買いたい。アイスクリーム買うよ。Akhirnya beli juga. Udah kepengen dari dulu. Enak banget guys rasanya ini. Ini es krim. Namanya Kremia. Kalau misalnya kalian ke kafe gitu bisa beli. Harganya lumayan mahal sih, 500 yen. Tapi rasanya enak banget. Harus coba. Oke teman-teman, sekian video jalan-jalan kita hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk give me like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Kalau kalian punya request atau mau komen, silahkan komen di bawah ya. Dan terima kasih buat yang udah subscribe, meskipun gue jarang upload video. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.